Hadirat ingkang kawula hormati, orang yang sudah menjadi wakil kewajibannya menjaga kemaslahatan orang yang mewakilkan. Karenanya ketika diperintah kaku diwakilkan untuk membelikan sesuatu, arti wakil untuk membelikan sesuatu, maka dengan tanpa dikoyiti, dengan tanpa dijelaskan, tanpa ada koyit pokok sementing tukokno barang. Maka syaratnya satu, harus dengan harga layak. Gak boleh dijual, aku membeli dengan harga mahal, gak sah. Abis saman mislin atau lek dikongkon tuku niku harga layak. Kalau memang ada yang lebih murah, tak boleh diberikan yang harga mahal. Niku lek dikongkon tuku. Nomor luru napa niku namine harus jadi kongkon sing regani murah, ojo tidak boleh harga mahal, dan nomor luru dengan uang yang berlaku ten masyarakat. Dini kulit kayak ten Indonesia ini pakai rupiah, bukan kripto, bukan apa niku jenenge cryptocurrency atau bitcoin, buatan kudu dengan rupiah. Dan tidak boleh menyerahkan uang sebelum barang diterima. Oleh karenanya, ketika panjenengan menjadi takmir masjid, kongkon blonjo tentang napa niku kayu-kayu atau alat bangunan, terus panjenengan ngomong jaluk dispensasi nanggek sing dodol, lalu panjenengan harga dengan harga umum, dispensasi ini dipek, itu yura oleh haram. Ya dispensasi ini yura untuk masjid, aja terus panjenengan semayanan dengan harga sing murah, terus dipek. Lan iku nggih mboten pareng. Ini kadang sering terjadi semacam itu. Atau barang sebelum diserahkan wis dibayar dhisik, niku nggih mboten pareng. Kalau ternyata terjadi semacam itu, bayar dhisik, terus ternyata barang enggak ada, niki sing duwe, sing bayar niki harus tanggung jawab. Mulane ora kenek ngelapor ngelapor nang takmir bahwa dhewe kapusan, gak bisa. Yo kenek ngelapornya tapi tetap bertanggung jawab. Ini gak bisa dibebankan nang masjid. Krono apa? Krono ora oleh menyerahkan uang sebelum barang diterima. Ketika ada hal yang lebih murah, misalnya nok tuku di kono lebih murah, begini rodok larang, gak boleh memberi yang larang, harus cari yang lebih murah. Niku lek nukok nontek masjid atau kanggo awake kanggo wakalane malah repot. Yo lek dek dhewe malah bebas, tapi lek kanggo wong liya ngene iki kanggo masjid kok meneh kanggo wong liya mboten bareng. Kalau disuruh menjual dengan cara wakalah mutlakoh, terus ini kemang we ya harus dengan uang mislin, uang yang berlaku di kene ora oleh dituku dengan uang dolar atau uang nopon mboten bareng. Dan ketika nanti dikongkon ngedol, dikongkon ngedol barang, ngedolno mbok barange masjid to barange anak yatim utawa barange sapa diwakilaken dikengken ngedol. Ini harus tiga syarat. Satu, dijual dengan harga yang layak, tidak boleh rugi atau malah lebih mahal, gak masalah. Nomor loro, harus dengan dijual kontan, tidak boleh diutangaken. Barang ing masjid ora oleh diutangno. Mulane niki hati-hati tak omongi dadi bendara masjid, jangan sekali-kali ada orang hutang diserahkan. Iku haram.
Karom panjenengan dadi pengurus jamiah, dadi bendahara jamiah, terus mari ngoten uwangi panjenengan ana dulure utang panjenengan kiai niku nggih karom. Nggih. Haram. Karena haram ketika walaupun sing utang niku takmire dhewe, koncone dhewe. Mulane dadi takmir ku angel banget dadi bendaran. Ketok duit akeh diutangi polo dhewe. Kapan ora oleh jadi jarine bakhil. Jarine gak ngerti bol polo. Lek oleh niki diancam karo syariat haram. Karena haram ketika nanti bleset wong ini kurang bayar yang tanggung jawab yang menghutangkan. Ini hati-hati, hati-hati. Tidak hanya ini kutok yang kadang-kadang anak mobil, inventaris kanggo kepentingan masjid, disilih kanggo gembecek, mboten bareng. Realisasi ini mboten bareng. Wih mesti loro, yo jodoh tak ada tak ngono ni kau apa? Melainkan mana penak milih nangi tak wang pribadi nanti ni kau pun penak saya jaluk rido dan ni tengri kita jaluk rido tentang sopo. Iku mboten pareng. Jadi mobil masjid terus disilih kai becek. Lale ini leh, yo sampean sewo. Sampean sewo ni ku oleh. Nanti ada keuntungan kembali ke mas, ke masjid, ngoten lho. Dadi ana wong dodol sing luwe mah aku kita ana wong gelem membeli yang lebih mahal, gak oleh didol nang sing murah. Murane ora oleh didol nang bolone dhewe, nang anake barang ora oleh. Engko malah belani anake didol murah-murah, ngoten. Iki angel nek barang ing masjid. Dadi ketika dikongkon ngedol barang ing masjid, siji harus dengan harga yang layak atau lebih mahal, bahkan tidak boleh dijual dengan lebih murah ketika ada orang yang mau lebih mahal. Kedua, harus dengan kontan, tidak diperkenankan dihutang, dihutangkan. Lalu salah bank, ora apa-apa. Karena meletakkan uang di bank itu bukan kepentingan bank, bukan kebutuhan bank, tapi kebutuhan kita di dalam keamanan. Ini gitu. Keamanan. Nah, niku barusan terjadi wonten Surabaya. Niku ono bendara masjid ditawari sumbangan. Nilaine sampean niku ora usah lek ditawani sumbangan-sumbangan niku diterima. Wong kula sering dibel arti sumbang niku sering. Nah, tapi kok ya diapeki. Nah, kangen nyumbang, kata disumbang, terus kon buka kangen terapkan rekening. Nah, setelah kon nyetrakan rekening, terus baru no diwarai untuk menerima saman pencet ini. Akhirnya duitin tak. Nah, terus baru ngono kurono duitin masjid yang mana tujuannya untuk sumbangan ni gua ni. Nah itu bagaimana? Ni gua kasih 50 juta. Jadi 50 juta tek masjid. Akhirnya ditekan-tekan di wilayah Jawa Timur, beliau itu hari wilayah ngebel dan kula terus pundi harus ngijoli. Nah, usaha dhewe niki kan aku menerima sumbangan. Kenapa kamu tidak lemparkan kepada pengurus-pengurus lain meromoro langsung nerima mon wae. Entek kowe iki keliruan. Niku sering pengepusan semacam itu. Nanti dikai sumbangan ini dari uang teman-teman yang pengusaha niki mentransfer uang 15 juta yang 7 juta untuk jenengan, 7 juta untuk serahkan pondok sana. Menurut siapa? Kalau ini nanti saya beritahu nomor teleponnya. Nah, terus mari menurut ditransfer, tapi ya transfer itu duitnya udah enak. Nah, ini kalau orang yang betul menguasai diri langsung usah untuk bukti transfer, dia transfer nanti pondok yang dituju ini kayak lenyap. Nah, orang lagi nanti ini sudah saya transfer, ya tidak ada,
Lho ini buktinya. Sampean mengatakan bukti tidak jarang duit itu raine tak delok raine aku. Lho ini sudah. Ya kamu bilang sudah berapa kali saja kalau ndak ada ya enggak ada. Kini bajingan nek cukup bajingi aku to. Nggih wong bodho to bilang ditutup dae. Lho ning ngene iki lho. Mulane aja gampang-gampang panjenengan nek dikasih sumbangan. Oke, ojo. Ya lek dikirimi ngono kae enggak masalah. Dikirimi won kadang-kadang bahaya kok niku mbiyen. Ah, dikirimi pun wonten hadiah diki ngarep tapi kok bayar pajak. Setelah nyambar pajak ngono kae ditimpa pajak iki kene digo mulih neh. Wis bahaya-bahaya. Wis. Nomor 3, lek dikongkon dodol ora oleh didol karo duit sing enggak berlaku teng negara niku. Kaya teng riki niki mang mesti didol karo Bitcoin, cryptocurrency, didol karo duit dolar, didol karo duit Jepang, ini ku yen, mau mana? Duit yen ora oleh malah. Kalau dijual dengan uang-uang semacam itu tetap harus tanggung jawab. Ketika nanti anjenengan rimo kongon tuku terus margono panjenengan wis tuku terus kok panjenengan duit ini katau tasarrufkan akhirnya oleh bati niki batine niku yo tek sing duwe sing makilaken bukan dateng panjenengan. Kanjeng Nabi niku nate perintah sahabat untuk membeli kambing dengan 6 dirham. Lah terus karena wong nek bisnis kan yo pinter termasuk orang-orang yang jago lobby. Ah lobiator niku. Lah jago lobby niku akhir duit 6 dirham niku dikengken tukokno wedhus siji malah oleh loro. Maring ngoten sing loro niki siji didol payu 6 dirham. Akhirnya pulang dengan membawa uang 6 dirham pancet duit ora kalong oleh wedhus. Hebat. Lho kaya ngeten iki das pundi? Ngeten iki tetep menjadi milik Kanjeng Nabi mulane kali Kanjeng Nabi didongakno barokah terus diserahkan dening Kanjeng Nabi. Makanya ketika panjenengan di dalam makalah niki kongkon dodol misalnya kongkon dodol wedhus dikon ngedol 5.000 terus didol 7.000 iki batine ngene iki pangkas sing duwe wedhus ora kena dijoko. Kecuali lek pantune si omongi iki dolen tak kok nggon aku 5.000 lek kuwi iso ngedol luwih sangkon niku peken niku ora apa-apa niku jenenge jualah. Nah, mboten saged. Lek ora niku didol 5.000 didol 7.000 iki 2.000 tak penung tak kon ngedol 5.000 ora oleh. Ya tetap menjadi miliknya sing duwe barang niku. Ini penting. Ini kadang kelolaan panjenengan di dalam masalah kaya ngeten ora pati paham. Wis. Wala bighairi naqdil barang gak oleh dijual dengan uang yang tidak berlaku di negara niku, misalnya sekarang dijual dengan Bitcoin, dengan cryptocurrency dan lain sebagainya. Wala bihubnin fahis tidak boleh dijual dengan harga yang merugi. Barangnya masjid oleh apa dibayar dijual dengan rugi di ponku jenenge di tilang atau apa piye nama jenenge niku. Dilelang mboten pareng. Lah ukurane piro? Rugi niku biya layak samila kok ya layu tamala goliban tidak seperti halnya tidak dimaafkan enggak secara kebiasaan niku enggak ditoleransi. Contohne fa bai umma yusawi asratan bitisatin mutamalun. Lek argane 10 didol 9 niki masih toleransi. Sik pirun payu 9 sik anu lah sik imbang. Tapi wah bisa maniatin gak ada muktamal. Regane 10 kok didol 8. Ini gak ditoleransi. Murah temen ini sama itu 10 itu. Gani. Nah ini gak ditoleransi. Maka dibatalkan. Wa mata khola fasai'an mimma dzukir fasada tasarufu wa domina kimatau ya mataslim walau misriyan. Kalau ternyata yang diwakili ini wakilnya itu beltakmir masjid termasuk
bendara, organisasi dan lain sebagainya, kok transaksi tidak sesuai dengan kemaslahatan tadi, lek tuku kelarangan utawa dibayar terus akhirnya rugi, maka dia harus bertanggung jawab. Tasarufnya tadi salah dan dia wajib untuk mengganti. Wajib untuk mengganti ketika waktu menyerahkan. Walaupun niku barang misri niku. Lah lek pancen si enek ya jaluken nang wong ini mboten pareng dibae kagungane tiyang niki wau kula namung ngedolaken tok dibae kalih tiyange mboten angsal jaluken maneh. Kalau gak lek jaluk berarti tanggung jawab. Niki penting, penting.